Ya, sekarang saya berada di lahan kosong di kawasan Tanah Merah, pemirsa, di kawasan Pasir Putih. Kita lihat kondisi di sini sangat rimbun. Di sini adalah seperti hutan ya, pemirsa, banyak pohon-pohon rimbun di sini. Dan inilah kawasan yang akan dilalui jalur tol Desari Seksi 3. Nah, menurut warga sini, patok di sini sudah banyak yang hilang. Saya coba mampir dulu sarapan, pemirsa, di dekat Tanah Merah, wilayah Tanah Merah. Kalau warung ini punya siapa ya? Punya abang? Ya, kita. Tapi kena katanya, kena tol. Terus belum ada perkembangan sampai sekarang? Belum. Gak jelas ya? Gak jelas, Om. Punya orang tanahnya ya? Tanah punya orang, Pak Haji. Tapi dagang udah lama? Dagang udah lama, ngontrak di sini. Tapi makin ramai ya kelihatannya? Alhamdulillah. Sampai mana, Bang? Batas jalan tol ini sampai mana? Jalan tol dari sini nih, pas seberang jalan. Sampai pas pagar pun bambu 2. Kalau kafe-kafe kena juga? Kafe-kafe enggak. Oh, enggak. Oh, cuma sampai pagar. Sampai pagar. Ini ada lontong. Ya, ternyata pemirsa batasnya itu sampai sini. Dan di kawasan ini memang sepi, sunyi, namun mulai beberapa waktu ini sudah muncul bermunculan kafe-kafe ya di sekitar situ. Namun kafe-kafe itu menurut warga tidak kena jalur. Di sini jarang ada bangunan ya, pemirsa, karena berbentuk hutan seperti hutan belantara. Namun ada warung-warung yang juga ini salah satunya yang bakal kena tol Desari ya, pemirsa. Di kawasan sini yang bakal terkena proyek tol, infonya juga lapangan Beringin di bagian ujung sana juga terkena. Yuk kita coba cek ke sana. Ya, sekarang saya berada di lapangan sepak bola Beringin di kawasan Pasir Putih, pemirsa. Kita lihat kondisi lapangan ini yang nantinya akan dilalui tol Desari Seksi 3 dari Sawangan ke Bojonggede. Kondisi lapangan saat ini masih sering digunakan warga untuk bermain sepak bola, pemirsa. Namun kali ini saya berada di sini sangat sepi dan
Tol Desari itu nantinya akan melintasi kawasan ini. Ya, sekarang saya menuju ke kawasan Tanah Merah yang biasa ramai oleh warga ya pemirsa. Di sini infonya juga ada lokasi yang dilalui tol. Kita coba ke dalam. Ya, ini saya berada di kawasan Tanah Merah dan seperti yang bisa disaksikan nih, Tanah Merah ini luas sekali ya pemirsa. Biasanya kalau pagi sore itu ramai dengan warga berekreasi dan di sana itu ada pagar. Pagar tembok di atas bukit di Tanah Merah ini yang menurut warga tadi saya sudah bincang-bincang terkena proyek tol Desari seksi 3. Yuk kita coba mendekat pagarnya ke arah pagar. Ya ini dia. Waduh, ada yang main prosotan ya. Ya ini dia pagar pagar tembok ya mengelilingi kawasan di atas ini. Ini menandakan bahwa kawasan ini terkena proyek tol ya pemirsa.